Wah, pagi ini Upin mau apa ya? Balapan kek? Hai, kamu pembalap motor ya? Iya, kenapa? Iya, soalnya kamu pakai helm motor yang keren. Kamu mau nggak balapan sama aku? Wah, sayang sekali. Tapi aku tidak punya motor. Motor aku dicuri orang. Waduh. Emangnya kamu taruh di mana motor kamu? Tadi aku parkir di depan sini, tiba-tiba hilang. Wah, motor apa punya kamu? Motor aku, motor fiction. Wah, sayang sekali, padahal aku pengen cari lawan buat balap. Oh, kamu pengen cari lawan buat balap? Iya. Aku pengen cari orang yang bisa mengalahkan motor RX King milikku ini. Wah, keren juga motor jadul kamu ya. Ah, enak saja kamu bilang motor aku motor jadul. Iyalah, ini kan sudah nggak diproduksi sekarang. Ah, iya sih. Udah, aku mau cari lawan. Wah, kamu mau aku temani? Boleh, boleh. Oke, aku ikut ya. Oke, ikut saja. Aku mau cari lawan pokoknya. Geng, motor RX King Upit mencari lawan. Let's go. Kikit. Geng. 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 Upin, kita pergi ke taman kota. Di sana banyak pembalap-pembalap ugal-ugalan. Oh, oke. Okay. Taman kota ya. Oke, di sana guys. Eng, eng, eng. Eng, eng. Wah, motor kamu lumayan cepat, Upin. Waduh, hati-hati dong, Upin. Maaf. Aku panggil kamu apa? Panggil saja aku Rider. Oke. Rider. Emang kamu sering dapat lawan di taman kota? Nah, gitulah. Aku sebenarnya yang terhebat di taman kota. Wah, kalau kamu yang terhebat, waduh, mobil itu. Udah, kalau kamu yang terhebat, aku yang terapa dong? Wah, kamu kan hanya anak kecil yang baru mau memulai karir menantang pembalap-pembalap. Nah, itu Rider, ini Om Gendut ini pembalap bukan? Bukan. Dia hanya sering nongkrong di sini. Wah, ternyata di sini ada kolam yang bagus ya. Udah, cari lawan yang sedang naik motor saja. Oke. Wah, tampaknya hari ini sunyi. Biasanya di sini banyak pembalap yang nongkrong-nongkrong. Wah, sayang sekali ya. Eng, eng, eng. Nah, ini pembalap-pembalap di sini. Enggak ketemu-ketemu ini, Rider. Kamu aja cari motor, kita balapan. Wah. Aku seperti melihat kuntilanak, Rider. Apakah yang baju putih itu bukan kuntilanak? Ah, kamu ini ada-ada aja. Lanjut saja cari pembalap. Oke deh. Ing, ing, ing. Wow. Wow, wow, hahaha, ngengeng. Pin, bagaimana kamu mau jadi pembalap? Cara bawa motor kamu saja sudah sambar-sambar sembarangan. Ya biasa, ini karena gak ada lawan, Rider. Sayang sekali ya, kenapa tidak ada pembalap-pembalap yang muncul. Waduh, hanya penjual sate. Wow, Pin, mendingan kamu aku antar ke arena balapan motor. Oke. Di mana? Balik. Kita balik. Wah, balik. Nging, nging, nging.
Di mana rider? Tunggu, aku juga ingin. Nah, kayaknya itu pembalap. Wuhu, siapa yang bisa mengalahkan aku? Waduh, kebetulan. Hai, paman. Apakah Anda pembalap? Iya, emang kamu mau balapan sama aku? Oke. Iya, let's go. Waduh. Awas, paman. Hati-hati, ada orang. Oke, dia sudah melaju, Pin. Oke, kita kejar. Wah, kalian tidak bisa mengejar aku. Aku adalah pembalap yang tercepat. Coba saja. Wah, dia sudah belok. Wah, cepat juga dia. Ayo kejar aku. Wah, tunggu, lampu merah. Oke. Kita balapan pakai lampu merah, guys. Wah, dia belok, guys. Kejar Upin, jangan sampai kalah. Ayo kejar aku. Waduh, lampu merah lagi, guys. Wah, cukup hebat juga kamu ya. Ayo. Oh, kamu akan kalah. Wah, kenapa, Pak? Biasa, lampu merah. Wah, tapi kamu hebat juga anak kecil ya. Iya dong. Rider, bagaimana? Wah, hebat Upin. Ternyata kamu hebat Upin. Aku tidak tahu. Oke lah. Kalau begitu, penentuan, guys. Ayo, buktikan kalau kamu hebat. Oke. Wah, aku menyerah anak kecil. Ternyata kamu hebat. Wah, kita tidak ada lawan ini, Rider. Yo, kayaknya kamu hebat, Upin. Sekali-kali kamu harus ikut balapan dengan saya.